Ini adalah suasana di Jalan Kapuas Seberang 2 di waktu penerapan larangan untuk mudik. Jadi ini adalah suasana di tanggal 11 Mei 2021, hari Selasa. Jadi kita lihat rata-rata kendaraan yang berasal dari arah Banjarmasin menuju ke Palangkaraya dari tadi umumnya adalah truk. Kita sudah masuk di Anjir Pal 1. Jadi umumnya kendaraan yang kita jumpai ini kendaraan roda 2. Yang ke arah Palangkaraya jarang sekali kita lihat kendaraan roda 4 yang bukan truk, kalaupun ada ini beberapa.
ini sekitar pukul 8 pagi. Jadi terasa sekali suasana sangat lengang. Jadi penerapan larangan mudik ini sangat efektif dalam rangka mengurangi mobilisasi masyarakat atau mengurangi mobilitas penduduk. Mudah-mudahan kedisiplinan ini akan bisa menurunkan angka COVID di Kalimantan Tengah. Kita sudah sampai di Tirpal 7. Kendaraan yang mendominasi tetap kendaraan roda 2 dan truk. Thank you.
Oke, terima kasih.